Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mudah-mudahan kemarin sepanjang hari ya udah mulai mengisi waktu untuk tidak lagi yang sia-sia. Kita ini umat Islam, umat yang beriman, yang tidak boleh kemudian waktu kita juga sia-sia. Tidur kalau kelamaan bukan sunnah lagi, itu jatuhnya. Jatuhnya jadi orang malas. Kita tiap hari ada waktu buat ngomong, tapi yang kita omongin bukan kaulan karima, kaulan kemarufa, bukan kemudian juga kaulan sadida, tapi yang kita omongin yang doraka-doraka, yang kemudian banyak dosanya. Kita punya mata, kita pakai buat melihat yang bukan-bukan. Telinga juga buat ngedenger yang macam-macam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Allah kasih kita kesempatan ngaji pada hari ini. Kita terusin pemirsa. Kemarin saya janji kita ngomongin bab tentang obrolan saya sama seorang security ya. Mari. Saya cerita dalam satu kesempatan saya ketemu sama seorang satpam gitu kan. Saya minta dianterin ke toilet. Kepada satpam yang ini saya nanya sama dia, udah berapa lama dan bagaimana ceritanya. Tapi satpam yang duluan yang saya ceritain, dia kemudian malah yang bertanya, Ustaz Yusuf, gimana caranya kita berubah? Saya cerita sama dia, kalau berubah sendirian emang gak susah. Susah, asli susah. Ente punya kontrakan nih. Bukan punya kontrakan ya, kalau punya kontrakan namanya udah kaya lah. Ente ngontrak maksudnya. Sebulannya taruh kata 700 ribu per bulan. Ente mau berubah nih, mau punya rumah sendiri, ini perjalanannya bisa 15 tahun. Kalau gak pakai Allah, 15 tahun. Tapi kalau pakai Allah nih, kalau pakai Allah ceritanya cerita betulan, maksudnya ceritanya yang pakai Allah tuh gak begini ya. Ntar seminggu dia doa, seminggu lagi kagak. Ntar kalau lagi angot, dia sholat tepat waktu. Lah sholat tepat waktu lagi angot, cuma ceritanya tuh. Artinya apa? Dia sebenarnya bukan orang yang senantiasa sholat tepat waktu. Enggak. Ini ajak set gitu. Itu enggak lama buat punya rumah begini nih. Paling top itu 3 tahun lah paling lama. Enggak pakai keringetan. Saya punya teman. Ya, yeah, office boy. Tapi ini office boy memang beda. Dia jam kantor jam berapa? Jam 8. Dia datang tuh jam 7.30 atau jam 7 bahkan dia datang. Dia berpagi-pagi di jalan ke kantor. Ngapain? Dia mau sholat duha. Dia Tuhannya Allah, bosnya Allah. Bukan di rumah sakit tempat dia kemudian bekerja. Allah. Bos dia bukan direksi, bukan dokter-dokter, Allah. Asal dia nyeduhin teh, nyeduhin kopi dari mulai dapur sampai ke ruangan orang-orang yang ditaroin. Dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berzikir subhanallah bihamdi subhanallah. Apa aja deh dia? Tuh. Saya ajarin nih ke karyawan-karyawannya Mas Mono, karyawan-karyawannya Mas Jody, saya bilang, "Ente dari mulai dapur nih sampai menghidangkan di depan itu kan ada 7-4, ada 7-10 langkah tuh, ada judul langkahnya." Sambil ngelangkah tuh enggak ada salahnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu sudah sampai ke meja si pelanggan, "Astagfirullah, Pak." Kenapa astagfirullah? Ya, jangan begitu. Begitu udah sampai meja lu berhenti dong. Lu berhenti dong. Mesti tahu diri juga. Jangan zikir terus sampai rapat zikir semua zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai direktur yang baru, kita tidak usah rapat, kita zikir saja. Ini salah. Ya rapatlah. Rapatlah. Tapi pada saat kemudian jeda istirahat di situ ente zikir. Ana istau nih, zikir. Ini si office boy ini, Allahu Akbar, dalam tempo kurang dari 4 tahun dia sudah menjadi wadir. Ya, wadirut, wakil direktur utama. Siapa yang ngangkat dia menjadi wadirut? Kelihatannya kan yang ngangkat direktur utama tah? Bukan, yang ngangkat adalah Allah. Nih, Ali Imran 26-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Siang bisa Allah ubah jadi malam, malam bisa Allah ubah jadi siang, insya Allah. Saya ngomong ya sama teman saya nih, kalau saya sebut namanya Geger nih, Geger, saya nggak sebut namanya dah. Yang jelas sudah saya muat di majalah saya, di majalah kita semua, di majalah PPPA. Donatur yang pada rajin bersedekah, insya Allah kalau dia terdata, dia dapat nih majalahnya. Saya bilang sama teman saya nih, sama teman-teman di PPPA, kalau dia terus-terusan dia jaga dirinya, ibadah dia jaga, semua dia jaga, masya Allah, ini rumah sakit bisa jadi punya dia. Bisa jadi punya dia. Betulan ya, asalnya jangan berhenti. Nah, bagaimana kemudian kelanjutan dari kisah security yang menjadi pembuka ya kajian kita pada pagi hari ini, insya Allah. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama Yusuf Mansur. Pemirsa, intinya dari kemudian tayangan kita yang episode hari ini adalah kita bisa berubah bersama Allah. Dengan modal apa? Dengan modal sholat tepat waktu, ame sedekah. Saya ngomong sama si security ini, ente kalau sholat jam berapa? Sholat, di pustad. Ada yang ingat, ada yang kagak. Ya sudah gue bilang, selamat dah. Ente pensiun sholat jadi security. Ada yang salah, emang usah jadi security, gak ada yang salah. Yang salah security yang kagak sholat. Persoalannya itu. Ente kalau sholatnya rajin ya, ibadahnya rajin, lurus, lempeng, ente biar kata security, pergi haji bisa pergi. Ya, pengen rumah bisa punya. Pengen kemudian punya kendaraan, bisa dapat. Pengen menikah, bisa nikah. Insya Allah, Allah yang memenuhi sebuah rezeki ente. Rezeki saya, rezeki kita semua. Nah kalau mau berubah kemudian dari kuadran ya, dari pekerja menjadi pengusaha ya, saya udah bilang kuadran ini penting gak penting, saya bilang. Saya termasuk yang tidak setuju juga gitu loh, mendikotomi antara pekerja dan pengusaha. Sama aja deh. Pengusaha yang jauh dari Allah, kan kita udah belajar di awal dulu, kalau pengusaha jauh dari Allah, rezekinya juga cekak juga. Kenapa? Karena emang dia jauh dari Allah. Artinya ketika seorang pengusaha jauh dari Allah, dia berhadapan dengan seorang pekerja yang dekat dengan Allah. Jangan salah, kalau si pengusaha ini kelak akan datang ke si pekerja ini. Assalamualaikum Din. Assalamualaikum Din. Dia datang ke si Udin. Buka pintu. Yeh, ente ada di sini. Ane mau tidur rumah ente aja lah, gue pusing di rumah gue. Gitu dia kata. Padahal si Udin lagi pengenin di rumahnya dia, si Udin lagi pengenin posisinya dia, tapi tiba-tiba Allah hadirkan ya si pengusaha itu di rumah dia. Tapi kata si Udin apa? Gue punya kamar cuma satu, masih kita bertiga tidur. Ya lo sorry deh, ente tidur di ruang tamu, nggak apa-apa deh, penting gue nggak mau ketemu bini gue dah, gue pusing, kerjanya berantem mulu. Ya Allah nih datang si pengusaha, dia datang ke sama pekerja yang soleh, subhanallah. Tapi apakah salah seorang pekerja pengen menjadi seorang pengusaha? Gak ada yang salah. Yang penting apa? Siapin aja dulu diri yang benar. Ibadah yang benar. Sebab apa? Pekerja yang gak soleh. Ya? Lebih enteng daripada pengusaha yang gak soleh. Ngomongnya begini bos. Kira-kira kalau pekerja begitu ya, utangnya kan segitu-gitunya aja. Utangnya paling mentok utang koperasi dah. Ceban. 10 juta. 5 juta gitu, paling top dah tuh kira-kira gitu, atau 100 juta lah umpama kata dia mau KPR. Tapi kalau dia udah jadi pengusaha terus dia gak soleh, waduh, utangnya tuh bisa petala langit dia nyampe, 7 lapis langit dia nyampe utangnya. Jangan deh, siapin diri dulu, nanti Allah yang pantesin nanti. Oh dia sholatnya 12 rakaat, siap 12 cabang, wah dia keren bener. Kenapa saya jadi pengen jadi pengusaha? Saya pengen sholat duha sebebas-bebasnya Ustadz. Oke, itu kayaknya masih boleh itu. Kenapa ente menjadi pekerja? Emang pekerja gak bisa sholat duha 12 rakaat? Bisa Ustadz, bisa dipecat. Enggak lah, ya kan. Dua tapi aja.
dua rakaat tapi aja udah jadi pakaian selama 7 tahun kerja, hebat juga. Nah tapi saya bilang, kalau mau berubah bagaimana? Kalau emang sejatinya kita pengen berubah, 2 juta kuadran 2 juta jadi kuadran 20 juta. Gimana cara kita berubah? Kita benahin dulu awal dari sholat kita. Saya bilang sama security, ente kalau dipanggil sama komandan, Talib, siap dan. Sama komandan teh siap dan. Kita manggil Allah Ta'ala, hayya lash shalah. Datangnya kapan? Jam 2, setengah 3. Satu-satunya sholat yang kita tepat waktu Jumatan sama Idul Fitri, tahu gak lo? Yang lainnya, ya begitu lah sholat kita. Bagaimana kita mau diduluin sama Allah? Yang kedua, saya bilang sama security, lo sedekah. Lo sedekah. Security kan udah bilang tuh waktu kemarin saya cerita, dia udah nyerah. Dia bilang Saban tanggal 17 udah habis tat duit. Maka ketika saya bilang ente sedekah, dia begini, "Set, kalau sholat tepat waktu aneh jajal deh. Tapi kalau soal sedekah, mohon maaf dulu nih, Set. Nanti aneh kalau udah kaya, aneh sedekah dah." Ini nih, omongan orang enggak bakal dibagi. Emangnya Allah calo apa? Harusnya ngomong gimana? Begini ngomong mah. "Ustaz, saya pengen jual rumah. Ini sedekah saya." Cakep. "Ustaz, saya pengen bangun rumah. Belum ada duitnya. Ini tabungan saya." Cakep. "Ustaz, saya punya showroom mobil. Habis ngangkat 10 mobil. Ini satu mobil saat saya antar buat sedekah." Cakep. "Ustaz, saya punya 10 pintu kontrakan. Belum pada jadi, baru niat. Tapi ini ada emas nih, peninggalan orang tua. Ada nih duit tabungan kita selama kita kerja 15 tahun. Ustaz, ini kalau dipakai buat ngebangun gak cukup. Ini buat Ustaz. Ini buat fakir miskin, tolong disalurin ke anak yatim. Tolong salurin ke ustazah-ustazah yang gak bisa nyari duit. Tolong salurin ke janda-janda yang tua. Tolong salurin ke masjid yang lagi dibangun." Ini dia. Sholat tepat waktu sama sedekah di depan. Nih yang bakal bikin ente semua berpindah kuadran. Berpindah kuadran, berpindah posisi. Kita terusin, ya. Jangan kemana-mana. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita semua. Fadal. Misalnya dirahmati Allah dan semua yang ingin berubah ya menjadi pengusaha, sesuatu yang lebih penting buat kita adalah bagaimana kita berubah menjadi orang yang soleh. Orang yang banyak dermanya, banyak amal solehnya, insya Allah Allah akan cukupkan kehidupan kita punya kebutuhan. Emang kan yang penting kadang-kadang bukan punya lebih, tapi cukup. Seperti jadi candaan kita semua. Pengen nikah cukup duitnya. Pengen ngelahirin cukup buat lahirin, buat lahiran. Pengen nyunatin cukup. Pengen apa namanya nyekolahin anak cukup. Pengen punya rumah cukup. Pengen punya mobil cukup. Insya Allah, insya Allah. Dengan kita menjadikan diri kita soleh, maka Allah yang menguasakan ya rizki, masa iya sih. Orang yang gak soleh jadi bagi kok. Orang yang gak taat aja dibagi. Apalagi kita kalau emang mau taat sama Allah, pasti kita dibagi, insya Allah. Nah, saya bilang sama security tuh, coba dah ente ya, sholat tepat waktunya diperhatiin, siap Ustaz. Tapi giliran suruh sedekah, aduh. Saya bilang masa gak ada sih, masa gak ada, coba pikirin dong, pikirin. Udah gak ada Ustaz. Kalau kata orang Betawi udah engkak, engkaknya udah gak ada pisan, udah keraknya pun gak ada. Tapi saya bilang enggak lah, orang susah mesti mikir apa yang bisa dia sedekahin. Pasti ada, pasti ada. Pasti ada. Ustaz so tau nih, pasti ada. Biar kata baju, lu punya berapa baju? Ada 3, lu sedekahin 2. Lu gak ada salin dong, justru makin gak ada salin, Allah bertanggung jawab tuh. Nganterin nanti salin. Ternyata si security punya motor. Apa saya bilang sama dia? Ya udah motor ente aja tuh kecilin. Sedekahin. Dia nolak. Dia bilang, jangan Tat, motor ini lambang Tat. Lambang apaan? Lambang gagahnya kita Tat. Ya kalau gak ada motor, kita kayaknya jadi satpam gimana gitu. Kurang wibawa gitu. Saya bilang, apa urusan ente motor sama wibawa? Cari lagi, cari apa cari? Cari, gak ketemu. Saat itu saya bilang begini, kalau tanggal 17 udah habis duit, apa yang ente lakuin? Ane kasbon Tat. Nah sekarang lu kasbon. Lu kasbon tapi jangan lu buat hidup, kasbon lu buat sedekah. Disinilah jadi konflik nih buat orang yang gak suka mesuk mansur. Emangnya boleh itu sedekah ngutang? Bos, buat Allah emang ente mesti perluin. Ente kalau punya anak di rumah sakit, lalu keluar nih dokter ya pakai masker dibuka gitu, deng, lalu terus dokter nepok gitu ya, "Pak, anak bapak harus dioperasi 1x24 jam. Kalau gak dioperasi kita gak tanggung jawab."
Makasih ya Pak, assalamualaikum. Dia gak ngerti itu dokter. Kita punya duit kagak gak ngerti. Terus apa yang kita lakukan? Kita paksain diri kita. Kaki jadi pala, pala jadi kaki. Rumah kita gade kerentannya kalau perlu. Nah, kenapa? Buat Allah lo gak paksain? Tadi saya bilang, paksain dong. Ayo si satpam maju. Iyalah, kalau gitu saya mau kasbon. Saya bilang sama dia, kasbonnya sekalian. Sekalian kasbon yang gaji bulan depan. Bilang disuruh Yusuf Mansur. Maju nih si satpam bilang, dan izin mau kasbon. Ya udah nih. Sisi, kan ada formulir tuh. Enggak, kita mau kasbon beda nih. Mau kasbon satu bulan gaji. Oh mana bisa loh, satu bulan gaji. Tadi ketemu ustad, kata ustad bisa. Waduh, kalau gitu udah bukan wewenang saya nih. Kita panggil Pak Heri dulu dah. Dia naik ke Pak Heri, ya nanti sih gak kenal, aneh kenal. Turun dah, Pak Heri, di bawah tuh ada anak buah kita. Dia mau kasbon satu bulan gaji. Oh ya, buat apa dia? Tahu katanya mau berubah hidup. Ketemu Yusuf Mansur. Apa kata si Haji Heri tuh? Ya udah kasih deh, gue pengen tahu sedekah dia bisa berubah apa kagak. Dikasih tuh gaji tuh 1,7 ya, dibagi sama dia nih dong gaji. Alhamdulillah bulan depannya ya harusnya kan dia kasbon tuh 17 kan, tanggal 17 nih kasbon, tapi dia kasbonnya buat Allah. Tapi teman-teman yang lihat dia bulan depan jual motor, abis dah dicebein dah. Emang urut miskin, miskin aja mau kaya lagi pakai sedekah. Dipanggil nih akhir bulan. Akhir bulan dipanggil sama Pak Heri. Pak kalau mau kasbon, kasbon aja gak apa-apa. Kita keluarga kok. Kan ada sedekah, ada dibayar, ada kagak. Apa kata satpam? Maaf Pak, saya lagi gak butuh duit. Gak butuh duit. Tapi kan kamu jual motor. Oh begini kalau jual motor mah. Saya akhir bulan kemarin waktu Ustaz Yusuf Mansur datang. Begitu nih cerita. Saya punya istri dipanggil ke kampung. Suruh tanda tangan di mana ada satu bidang tanah. Yang istri saya tuh nyangkut tanda tangannya di situ. Istri saya masuk, pulang kampung, kemudian dibawain duit, 17.500. Begitu saya istri saya pulang, saya nangis, Pak. Saya malu sama Allah, malu sama Ustaz Yusuf. Digedor supaya sedekah motor, saya gak berani. Ternyata istri saya pulang bawa rezeki sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada saya, 10 kali lipat. Terus kamu jual motor buat apa? Saya ambil 5 juta aja, Pak. Buat hidup 2 bulan. Kemudian sisanya saya tawarin emak saya. Emaknya istri, mau kagak emak pergi haji. Kita ada duit 12,5. Kalau saya jual motor, insya Allah mudah-mudahan jadi cukup. Allah karim, antallah, la ilaha illallah. Ini kisah kira-kira 7-8 tahun yang lalu. La ilaha illallah. Allah kemudian ngangkat derajat dia. Ternyata dia adalah seorang sarjana satu akuntansi yang nyemplung kemudian jadi satpam. Mah, terserah Allah. Ente profesor juga kalau kata Allah susah, susah aja. Tapi kemudian dia jadi pegawai honorer. Nah, setelah dia dawamin itu yang namanya sholat tepat waktu, bersedekah, dia kemudian naik derajat, Allah tinggiin derajat dia, subhanallah. Pemirsa, biar kata ini bab semua orang jadi pengusaha, tapi isinya adalah universal. Terusin ngaji lagi besok hari Jumat, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah sayang kita semua. Besok saya mau baca surah Al-Mu'minun. Insyaallah siapin Qur'annya, siapin rekamannya. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita semua. Jazakumullah ahsanal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.